saya tidak pernah menghancurkan kalian. Jadi apapun yang katakan orang, saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Saya pastikan saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada siapapun. Dan tidak pernah memberikan catatan apapun kepada orang. Bapak bisa bayangkan, kalau saya disebut dokumen atau alaman penyelidikan atau apapun, itu di meja kita tidak punya kesempatan untuk membuat dokumen. Dan tidak ada niat kita untuk melakukan itu. Mengapa saya sampaikan? Kita tinggal cek yang bersangkutan datang dari siapa, diterima di mana penyerahannya, kepentingannya apa. Itu nanti dewan pengawas yang akan menyampaikan. Saya tidak ingin mendahului. Tapi yang pasti saya tidak pernah melakukan apa yang sembilan ganti dari itu. Bahkan penyebaran video itu termasuk pembocoran dokumen juga. Bagaimana bisa? Dan Anda harus pastikan apakah video yang beredar itu asli dari kedutaan India? Apakah sudah direkayasa? Kita tidak tahu dan saya tidak pernah nonton. Tapi yang pasti orang dan video itu saya tidak kenal. Yang di Anda sendiri tadi apa? Mas katakan. Ya, jadi ini berkaitan dengan. Nah, jadi sudah saya sampaikan. Jadi saya pastikan bahwa saya tidak pernah memberikan dokumen baik kepada siapapun. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.